Halo guys, kembali lagi di channel Mida Salim. So, di video kali ini aku mau berbagi tips atau mau sharing tentang cara mengatur keuangan belanja mingguan. Nah, di sini aku mempunyai budget Rp55.000 untuk belanja mingguan. Oke, sekarang aku mau tulis dengan budget Rp55.000 ini bisa dapat lauk dan sayur apa aja untuk menu harian selama seminggu. Nah, biasanya aku tuh kalau belanja sayur, aku tuh belinya ke penjual sayur yang memang sudah jadi langganan. Jadi bisa dapat harga lebih murah dan aku bisa menghemat uang belanja mingguanku. Oke, yang pertama aku akan tulis bagian lauknya dulu. Oh ya teman-teman, yang aku tulis ini setelah satu minggu, budget belanja mingguan di minggu ketiga. Setelah ini aku akan share menu masakan harian sederhana selama seminggu di minggu ketiga dalam bulan Oktober ini. Oke teman-teman, di sini untuk lauknya ada ikan, aku beli dapat harga Rp15.000, itu sudah dapat banyak banget karena aku biasanya beli itu sudah langganan kayak gitu. Karena aku biasa beli banyak, sekalian aku beli ikan untuk kasih makan kucingku. Kemudian aku beli tahu Rp5.000 dan beli tempe Rp4.000, terus beli telur Rp4.000. Nah sekarang ini bagian sayuran, aku beli kacang panjang Rp4.000, itu sudah dapat setengah kilo dan itu sudah bisa dimasak 2 hingga 3 kali. Kemudian aku beli sayur lodeh Rp5.000. Nah, untuk sayur lodeh ini nanti aku akan jelasin pada teman-teman kenapa aku tulis sayur lodeh. Terus aku beli sayur sup Rp5.000. Nah, ini aku belinya tuh sebungkus tuh sudah isinya sudah lengkap dan sudah dipotongin juga. Jadi tinggal masak aja. Terus aku beli cabe sama tomat Rp5.000. Dan aku beli bumbu atau pon-pon kayak gitu Rp2.000 dan itu sudah dapat bumbu lengkap seperti jahe, lengkuas, serai, sama daun jeruk. Oke teman-teman, setelah aku selesai menulis belanja mingguan untuk lauk dan sayurnya, nah sekarang aku akan tulis untuk menu harian dalam seminggu. Jadi setiap harinya itu aku buat menu masak sederhana itu berbeda-beda. Nah ini yang menurutku agak pusing atau bingung kayak gitu. Karena kalau mengikuti selera kadang kita itu kayak bingung mau masak apa kayak gitu. Terus kita juga harus menghemat uang belanja. Tetapi sebelum itu, menu masakan harian selama seminggu yang aku share ini menurut pengalamanku aja ya. Karena bagi teman-teman di luar sana pasti punya pendapat atau kehidupan yang berbeda-beda. Nah mungkin kalau bagi orang yang mempunyai kehidupan yang berkecukupan, nah untuk mereka mungkin ya sah-sah aja setiap hari mereka bebas mau makan apa aja. Ketika malas masak ya tinggal pesen atau tinggal beli aja atau tinggal pergi keluar bisa makan di luar. Tetapi untuk aku yang mempunyai kehidupan dan pendapatan yang sederhana, dengan cukup makan aja sudah alhamdulillah bersyukur. Oke teman-teman, di sini menu pertama ada ikan plus tempe penyet dan sayur kacang panjang masak asem. Kemudian menu kedua ada sayur lodeh dan telur goreng. Oke, menu selanjutnya ada tahu dan tempe goreng tepung sama sambal goreng. Nah, bagi aku itu kalau untuk makan sehari-harinya tuh pasti tidak bisa ketinggalan dengan sambal. Karena aku memang suka makanan pedas. So, karena aku ini penyuka pedas, jadi biarpun hanya dengan tahu goreng atau telur goreng, yang penting ada sambalnya itu aku makan sudah merasa nikmat. Dan menu seterusnya di sini ada sayur sup sama ceker dan sambal.
Nah, menu kelima aku bikin ikan bakar sama sambal jeruk. Jadi aku penyet ikan bakarnya sama sambal jeruk. Nah, ini menu yang paling simpel. Pasti dalam satu minggu aku akan buat menu yang simpel ini karena bingung, gak tahu mau masak apa setiap harinya. Jadi aku buat hanya mie goreng sama telur goreng. Yang penting tidak ketinggalan sambal. Oke, menu terakhir ini ada ikan dimasak pedas kayak berkuah kayak gitu. Jadi tidak perlu sayur lagi sudah, karena ikannya sudah aku masak pedas dan ku kasih kuah. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Aku tulis menu harian sederhana selama seminggu. Jadi sekarang aku tinggal total semua budget mingguan di minggu ketiga bulan Oktober ini. Oh ya, di sini ada tambahan, aku beli ceker ayam 5.000. Jadi total belanja untuk lauknya 33.000. Dan total belanja untuk sayuran 21.000. Jadi total semua untuk lauk dan sayuran selama seminggu 54.000. Nah, budgetku kan tadi 55.000. So, uang belanja mingguanku ada sisa 1.000. Nah, sisa uang 1.000 ini kita bisa buat celengan. Biarpun hanya 1.000 itu harus bersyukur, karena untuk jadi nilai yang besar itu pasti dari kecil dulu. Nah, sekarang sudah selesai aku total untuk belanja mingguan. Sekarang lanjut ke menu sederhana masakan harian ala Mida Salim. Oke teman-teman, jadi ini aku belanja ikan. Nah, di sini itu kayak agen jual ikan kayak gitu. Nah, aku tuh biasanya kalau beli ikan, aku belinya di sini. Nah, di sini tuh ikannya kalau datang tuh siang, agak jam-jam 12 atau jam 1 kayak gitu. Nah, di sini nih ikannya selalu fresh. Oke, ini hasil belanjaanku. Jadi aku beli sayur kacang panjang setengah kilo itu 4.000. Kemudian ada pon-pon atau bumbu 2.000. Ada cabai sama tomat 5.000. Nah, untuk ikannya ini aku beli cuma dengan harga 15.000. Terus ikannya fresh banget. Jadi ini aku sudah pisahin kayak gitu. Jadi aku sudah buat food prepare buat menu masakan hari-harinya. Oke, lanjut di menu pertama ini ada nasi sama tempe dan ikan goreng dipenyet sama sambal limau atau sambal jeruk. Kemudian dengan sayur kacang panjang di masak asem. Terus di menu hari kedua ini ada sayur lodeh. Nah, untuk sayur lodeh ini teman-teman, ini aku beli di warung. Dan warung ini memang sudah menyediakan bermacam jenis masakan sayuran. Dan kita bisa beli dengan harga cuma 5.000, itu sudah dapat sepanci seperti ini ya teman-teman. Jadi aku tinggal goreng telur sama bikin sambal. Lanjut menu masakan di hari ketiga, ini ada sambal pete. Nah, petenya ini memang ada sisa belanjaan dari minggu lalu. Kemudian aku tambahkan dengan tahu goreng dengan tempe goreng tepung. Kemudian menu di hari keempat ini ada sup ebisi atau sup-supan kayak gitu dicampur dengan ceker. Nah, di sini aku tidak makan dengan nasi karena biasanya aku kalau masak sup-supan kayak gini aku makan dengan suun. Untuk suunnya ini memang aku masukkan dengan belanja bulanan. Terus aku tinggal tambahkan sambal. Oke, so menu selanjutnya ini aku bikin ikan bakar. Jadi aku tinggal penyet aja ikan bakarnya sama sambal jeruk. Kemudian ini ada menu yang paling simple, aku hanya goreng telur sama buat mie goreng. Karena aku nggak bikin sambal, jadi untuk telur gorengnya aku sudah campur dengan potongan cabai rawit. Oke teman-teman, ini menu terakhir. Nah, di sini ada ikan goreng. Aku masak dengan bumbu pedas, jadi aku kasih kuah kayak gitu. Jadi nanti pas makan, ini sudah jadi lauknya, ya sudah sekalian sayurnya, kuahnya, dan sambalnya.
Oke teman-teman, itu dia menu masakan sederhana selama seminggu. Jadi total untuk belanja mingguan yang aku keluarkan dalam minggu ketiga di bulan Oktober ini totalnya 54.000. Jadi budget yang aku sediakan 55.000 dalam seminggu ini masih ada sisa 1.000 rupiah. Oke teman-teman, jadi begitulah cara aku menghemat atau mengatur uang belanja mingguan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saudara di luar sana. Kalau begitu, sampai sini dulu videonya dari aku. Dan yang terakhir, aku mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, abis itu kasih komen dan subscribe, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. So, nanti kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.